sambelnya gak usah naikin, kok sambel cukup cabai sama itu aja diulek, gak usah pakai bawang, gak usah pakai warna-warna amat ya. Pokoknya nggak tahu, aku nggak jiplak menu siapapun, pokoknya ini benar-benar aku kreasiin sendiri. Cuma bumbunya sangat-sangat simpel, nggak perlu tambahan ketumbar, kunyit, apalah segala macam rempah, pokoknya enggak. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini tuh? Hari Minggu ya, lumayan santai ini. Dan hari itu aku lagi pengen makan banget makanan yang berkuah, dan kebetulan tuh ada sapi. Jadi aku tadi sudah ngerebus sapinya, karena aku baru saja menemukan resep baru ya, resep yang sangat-sangat simple. Ini bakal buat kalian, memudahkan bagi kalian anak kos, bagi kalian semuanya ibu-ibu yang mager ya. Pokoknya ini tinggal direbus rok, nanti dikasih bumbu merica karo bawang. Itu apa namanya? Kalau aku bilang sih, kalau masakan ini ya sop sop sapi itu ya, sop sapi. Ini bisa diganti dengan iga sapi atau ayam gitu, semuanya bisa. Tapi kalau ayam mungkin agak amis ya, kalau sapi tuh enggak. Ini benar-benar enak, benar-benar ini semacam kuah bakso gitu tapi pakai daging sapi gitu ya. Dan ini aku tuh keingetan waktu kemarin tuh aku kan dapat banyak banget hewan kurban, dan kebetulan dalam hal itu sapi. Nah, untuk sate, untuk daging kambingnya kemarin sama mama digoreng aja terus dikasih bumbu kecap. Itu udah simpel banget juga, itu resep-resep simpel pokoknya. Dan kali ini tuh aku menemukan resep baru itu ala aku sendiri. Nggak tahu kalau di luaran sudah banyak yang mempraktekkan atau maksudnya udah punya ide sebelum ini gitu ya, tapi mereka memang tidak publikasi itu. Dan alhamdulillahnya aku mendapatkan ide itu. Kemarin itu saking banyaknya daging sapi itu aku rebus. Niatnya setelah rebus itu nanti mau aku masak buat apa gitu. Tapi aku bingung. Setelah itu, ah udahlah direbus aja. Direbusnya pun nggak dipotong-potong, tetap gelondongan kayak gitu. Ada gelondongan ya. Akhirnya aku rebus ada 5 butir ini, 5 iris, 5 potong ya. Aku rebus. Nah, setelah mateng itu aku cicipin kok lunak gitu ya. Nah, setelah itu aku kasih bumbunya merica sama bawang putih aja, digeprek jadi diulek itu, diulek habis itu digoreng setengah mateng, habis itu dikasih air udah itu kan, itu benar-benar aromanya luar biasa. Nah, terus aku masukkanlah ke campuran bumbu, kecampuran rebusan daging sapi beserta kaldu-kaldunya tuh enak banget, bener enak banget. Kalau aku bilang sih nanti kalau kalian makan tuh dikasih apa, daun bawang atau bawang pre itu ya. Itu lebih mantap lagi rasanya, kayak kalpitang, tapi ini bukan kalpitang ya, karena kalpitang itu kan dari iga sapi. Nah, suatu saat aku juga bakal praktek menu ini pakai iga sapi, pasti benar-benar enak ya. Karena kayak gini aja udah enak, simple banget. Nah, terus kan berhubung dagingnya segini-gini ya, nanti kalau itu nanti kita dagingnya iris-iris, kalau mau makan dadak diirisi, iris-irisnya dadak. Jadi benar-benar jangan dikasih garam, jangan dikasih bumbu penyedap apapun, pokoknya jangan dikasih apapun ya, karena kita lagi mau cari-cari rasa hambarnya, rasa hambar di itunya, rasa netral di kuah sapinya gitu ya. Jadi nanti untuk cara penyajiannya pokoknya simpel banget deh, pokoknya ikutin terus video ini. Nanti tak terasa udah 3 menit kan udah ngobrol seperti ini, nanti aku bakal kasih tunjuk ke kalian semuanya. Aku sudah mulai proses itu perebusannya, aku bakal kasih tunjuk, oke okay? Nah, ini tuh dagingnya tuh ya. Dagingnya ada 1, ada tuh 2, 3, tuh ada 4, ada 5, ada 5. 5 ini 5 potong ya. Nanti kalau kalau kalian masak tuh tadi sudah aku kasih bumbu daun bawang ya. Aturannya tidak usah. Nah, ini kenapa ada cabe? Ini nanti buat ngeletus ya. Ini baru 1 jam aku rebus, nanti masih ada prosesnya lama lagi biar ini urat-urat putihnya itu, urat-urat putihnya nanti bisa lunak gitu ya. Dan ini aku udah goreng bawang goreng, dan ini bumbunya tuh, bumbunya ada bawang merah, bawang putih sama merica doang tuh. Di saya goreng setengah matang lalu kasih air, biarin dingin kayak gini, nanti dicampurin seperti ini aja ke kuah baksonya, ke kuah ininya ya. Jadi benar-benar simple, enak benar-benar ya. Aku nggak tahu di daerah lain namanya apa, pokoknya ini adalah menurut aku tuh temuanku sendiri. Karena kemarin kan aku kan selalu bikin bakso kan, kalau bikin bakso kan kita ribet, harus giling baksonya, harus ini tuh segala macam. Jadi ini daripada giling baksonya, lebih baik dagingnya saja dengan kuah yang sama, dengan bumbu yang sama. Alhasil juga enak banget. Aku udah seminggu ini, karena bener-bener
bener-bener simpel kayak makan sup kuah terus kayak gitu. Ini selama 1 minggu tuh aku berturut-turut bikin udah sampai 3 kali ya, 3 kali dalam seminggu sampai ngabisin daging kurbannya tuh. Nanti kalau makan aku segini ya, segini kan kebesaran. Nanti aku iris-iris kecil-kecil gitu baru jadi 1 mangkok. Pokoknya nanti ada prosesnya. Ini tinggal ini aja. Pokoknya ini kayak gini aja. Nanti udah, pokoknya bentar lagi aku bakal kasih tunjuk ke kalian semuanya cara bikin kuah ini. Ini bisa kalian campur dengan mie ya. Tapi jangan dicampur sini, rebusnya di tempat yang lain. Nanti dikasih di mangkok kayak kita bikin bakso kayak gitu. Nggak apa-apa, mau dacha mie, mau kue tiaw, mau apa aja pokoknya. Terserah kalian, atau bihun, atau apa, atau kerupuk-kerupuk seblak, segala macam. Tidak masalah ya. Oke, sampai jumpa nanti ya. Nah, kita iris. Kita iris ini ya. Bawang prenya sama seledrinya. Irisnya yang lembut kecil-kecil aja biar nanti jadi banyak ya. Nah, ini ya. Aku mau iris-iris pakai peso yang ini aja ya. Tuh, iris-iris kecil-kecil aja tuh. Amuk banget, wis. Amuk banget yakin. Ih, nganti melenyok kayak gitu mah. Nganti melenyok. Mambune enak banget yakin. Ya ini kayak kerja rutin bayinya. Untuk sekarang lanjutnya kita mau ngeracik ya. Jadi ini tadi udah yang aku iris-iris. Nah, aku kasih daun seledri dan daun bawang. Wow. Terus dikasih ini penyedap ya. Nah, terus dikasih garam sedikit saja sesuai selera ya. Kalau tingkat keasinannya sesuai selera Anda. Dan terus kita masukkan irisan bawang goreng, terus dagingnya. Mantap banget ya Allah. Nah, aku kali ini mau bikin 2 porsi ya. Nuraini nggak mau makan, jadi mama aja nanti. Langsung ya. Ya Allah, mantep ya. Mantap banget yakin. Yuk, silakan kalian mencoba. Ini namanya sup daging sapi ya. Pokoknya ala Ari Ahmad banget. Orang anak bumbu liana ya, Maya. Ini enggak ada bumbu lainnya ya, Maya. Bumbunya apa, Dok, Ma? Cuma bawang putih. Bawang putih sama merica. Bawang putih sama merica tok ya, Ma. Pokoknya bumbu garam paling ya. Simple pokoknya memasak daging sapi tidak perlu ketumbar, jahe, kunir, terus apa maning itulah, pokoknya sembalang kalir, pokoknya cukup dengan ini aja. Yuk kita mau makan ya. Nah sekarang kita waktunya makan tuh. Aku makan di belakang rumah ya, mama nggak mau ikutkan di sini, ikutan bikin video tuh. Sumpah ya Allah, enak banget yakin tuh. Kalian wajib banget coba. Bumbunya simpel banget, cuma bawang merah, bawang putih sama merica tok. Cicipi ya, kita mencicipi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah enak banget. Kalau kalian mau, kalian bisa main mie goreng, mie rebus, atau kue tiaw, atau apapun itu. Pokoknya enak banget. Sambelnya gak usah naikin aku, sambel cukup cabai sama itu aja diulek. Gak usah pakai bawang, gak usah pakai warna-warna. Aku aja cuma pakai ini nih. Satu aja tuh. Ya Allah, enak banget ya Allah, enak banget. Ya aku enak banget. Gak tahu ya aku dibilang lebih atau apa. Ini pokoknya aku ciptakan cita rasaku sendiri ya. Jadi pengalaman makan bakso. Jadi ini luar biasa enak banget. Aku udah ambil nasi ya.
tuh sambil makan ya. Ini bener-bener lunak tuh, nggak ada keras-keras sama sekali ya. Tuh kalau nggak percaya tuh ya, wow tuh. Lumayan enak banget, yakin. Sumpah kalian wajib banget coba ini menu terbarunya Arya Ahmad ya. Pokoknya nggak tahu, aku nggak jiplak menu siapapun, pokoknya ini benar-benar aku kreasiin sendiri. Cuma bumbunya sangat-sangat simple, nggak perlu tambahan ketumbar, kunyit, apalah segala macam rempah, pokoknya enggak. Ini cuma bawang putih sama merica saja. Enak banget ini. Asal kalian ngikutin seratnya tadi ya, pokoknya bawang putih sama mericanya diulek, habis itu digoreng tapi setengah matang, habis itu dikasih air, dikudak-kudak-kudak, udah diamin aja. Nah tuh nanti setelah ini dagingnya sudah mendidih, kalian masukkan, kita campurkan. Yakin enak banget, enak banget. Sambil makan ya. Tuh, kamu udah pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Amoh banget. Kalau kalian nggak percaya ya, nih. Nggak pakai ngotot sama sekali ya, benar enak banget. Sumpah enak banget, kalian wajib coba, beneran wajib coba, enak banget coba. Yakin. Untuk yang tanya kasusnya apa, kasusnya Arya Ahmad apa itu? Kasusku memang benar-benar itu, tadinya dia tuh mau pinjam uang sama aku 50 juta, tapi sama aku kan nggak aku kasih. Akhirnya dia pinjam mobilku dengan iming-iming aku nanti dikasih uang sewa 6 juta satu bulan. Terus aku dikasih uang apa namanya, bebungah itu 5 juta, jadi 11 juta ya. Nah itu ternyata iming-iming itu tidak selalu berbuah manis ya. Dan tidak selalu kita menolong orang itu akan mendapatkan kebaikan juga. Contohnya sekarang gitu ya. Enak banget. Wah enak banget ya. Enak banget, sumpah. Enak banget sumpah. Nih, yang ada uratnya ya, ada uratnya kan tuh. Nih. Apekan celana aku ya, celana kolor. Ada tukang sayur datang. Wow, sumpah ya, enak ya Pol. Ngapain? Enak, seger, simple, tapi suwe le masak sampai 3 jam. Benar amoh. Bisa penting sedalam ya penting. Tapi enak deh. Jauh selek ini.
Enak banget daging. Suatu saat aku mau bikin pakai iga sapi ya. Nanti namanya jadi kalbitang bahasa Koreanya ya. Seger banget semua, seger banget sama enteng gue. Sampai habis teman-teman. Gue senang ya, alhamdulillah. Enak banget gitu. Segan enteng, aku juga habis ya. Aku yup lah sampai tetes terakhir. Oke teman-teman, kita udah selesai, aku udah selesai makan. Pokoknya buat kalian semuanya tetap semangat berbuat baik, jangan kapok berbuat baik. Kekenyangan. Jangan kapok berbuat baik ya, karena suatu saat mungkin anak kita, keturunan kita, keponakan kita semuanya yang bakal menuai apa yang kita tanam saat ini. Oke, tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.